baru ya, kok setidaknya di sini? Daripada bingung, mending ikut gue jalan. Udah, gak usah takut. Gue cuma pengen ngajak lu jalan-jalan kok. Lu tau gak sekarang lu dimana? Jadi sekarang kita tuh lagi ada di Shuto University. Nah, di sini itu ada gedung desain. Pokoknya semua jurusan yang berhubungan sama desain itu ada di gedung ini. Ada perpustakaan. Di sebelahnya perpustakaan itu ada gedung bahasa. Jadi nanti kalau lo kesini, lo bakal setahun belajar di gedung bahasa buat belajar ikut program 1+3. Nah, 1+3 itu program yang ditujukan buat mahasiswa internasional. Jadi nanti kita di sini itu setahun belajar bahasa dan 3 tahunnya baru belajar jurusan. Nah, di sini juga terkenal sama jurusan manajemennya. Ini dia gedungnya. Nah, ini tuh dorm 3-4 buat mahasiswa internasional kayak kita. Nah, kalau ini dorm 5. Ini pintu masuk ke dorm 5. Di sini juga ada jurusan performing arts. Ini dia bagian gedungnya. Terus kalau mau keluar gitu, kita juga nggak perlu jalan jauh-jauh karena di dalam kampus ada bestationnya sendiri. Nah, sekarang coba lihat ke sana. Nah, di sini tuh ada gedung admin. Jadi segala urusan administrasi sekolah itu urusnya di sini. Terus di dalam juga ada beberapa kelas. Cuacanya lagi bagus ya. Iya, nyariin ya. Capek kan lu? Nih, minum dulu. By the way, kita belum kenalan kan? Kenalin, nama gue Nia, anggota MPI. Jadi, MPI itu organisasi Indonesia di Shute yang membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini. Selain ngadain acara buat mahasiswa Indonesia di sini, MPI juga suka ada kolaborasi nih sama organisasi-organisasi internasional di Shute lain. Kenapa lu? Thank you.